Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Adzhar Raja. Siang ini teman-teman ya, saya berada di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Dan siang ini saya ingin mereview dan ajak teman-teman lihat lebih dekat seperti apa kapal feri penyeberangan, khususnya untuk kendaraan roda 4 yang menyeberangi melintasi Sungai Mahakam ya guys. Karena di sini belum dibuat jembatan ya guys, jadi untuk semua kendaraan yang ingin melintas ya dari seberang sini, pingin ke seberang sana, itu harus menggunakan kapal-kapal seperti ini menyeberang guys. Jadi mobil naik ke atas kapal, diseberangkan ke sampai ke seberang sana guys ya. Nah jadi di sini ada dua, dan di seberang sana juga ada ya. Oke guys, jadi seperti ini ya kapal ferinya. Ini muat untuk kalau saya perkirakan 3, kalau untuk mobil kecil sih 3 guys ya, tapi kalau untuk mobil besar sepertinya 2 muatnya ya. Oke guys, saya coba naik ke sana ya. Nah di sana itu bagian nahkodanya guys, yang mengemudikan kapal feri ya. Dan kalau naik itu sebenarnya ada dua jalur guys. Yang pertama lewat depan bisa naik tangga sini, dan di dalam itu ada tangga juga. Tapi sepertinya saya mau coba naik lewat sini aja guys. Ya Allah. Belum waktunya lagi nih Om. Hah? Belum waktunya. Belum waktunya kah? Iya. Ini masih jam 1:30 baru. Iya, jam 2 lewat tuh ada tuh. Oh iya kah? Di papa ya aku rekod ya. Santai santai santai. Ini guys ya, di dalam kapal seperti ini nih. Ini nakodanya nih. Tuh, coba lihat. Semangat ya. Di dalam ini ada kru-nya guys yang biasa bawa kapal. Nah, kita coba tanya-tanya ya bentar sama mereka di dalam guys. Ari, nah ini Ari nih guys, umur berapa Ari? Umur berapa Ari? 17. 17 masih muda guys, 17 tapi sudah mahir ini ya, mengendarai kapal guys. Masih sekolah Ari? Masih. Masih sekolah ya? Iya. Masih sekolah guys ya. Ya. Udah berapa lama nih Ari mengendarai kapal nih? Sudah mulai. Main saya mau nih. Lain lo, lain Ari kan? Siapa tuh? Isan. Isan. Nah ya, ada juga guys tuh Isan namanya. Gantian ya mereka ya. Tapi di dalam kapalnya enak guys ya, bisa santai tuh, ada ayunan, paling lebih tidur. Nih tanya-tanya lagi nih Ri, untuk tarif ini berapa nih Ri? Biasanya Ri sekali nyebrang Ri dari 30.000. 30.000 ya. Kalau dulu rasanya enggak salah 50.000 ya? 50 ya, tapi sekarang sudah turun ya, 30.000 ya. 30.000 guys ya. Murah itu sudah 30.000 ya. Daripada itu ada yang baru tiba dari seberang guys. Mari kita jalan-jalan dulu lihat ke samping guys. Jadi seperti ini di atas kapal feri ya. Nah ini tower PLN guys. Jadi tower PLN ini menyeberangkan kabel yang melintasi Sungai Mahakam ke seberang sana. Jadi di jalur ini guys ya, termasuk jalur yang ramai yang dilalui oleh kapal dan kapal feri yang menyeberang ya. Karena Muara Kaman sendiri adalah kecamatan jalur untuk menuju ke desa-desa lainnya guys ya, yang ada di Kecamatan Muara Kaman. Nunggu otak juga kah nyebrang nih? Apa? Nunggu otak juga kah? Ondi ya. Ondi kah? Ondi balik, mau ngantar pasir. Oh ngantar pasir kah? Ya. Ini kapal feri juga guys ya, cuma lebih besar ya.
Kalau peri yang besar ini bisa mengangkut truk, guys, ya. Tapi kalau yang kecil untuk mobil-mobil kecil aja. Bagian mesin juga, guys, ya. Coba kita lihat deh di bagian mesinnya. Ya Allah. Nah, guys, jadi seperti ini ya. Di dalam ini ada bahan bakarnya. Ada toiletnya, guys. Tuh. Dan ini kemudinya ya. Tuh ada rantainya yang narik ke kiri, ke kanan. Dan itu mesinnya. Mesinnya ini diesel, kan? Mesin diesel. Jadi seperti inilah suasana di bawah ruangan, di bawah ruangan nakoda, maksudnya bagian mesinnya seperti ini, guys. Dan di depan sana ya tempat mobil ya, membawa mobil. Santai duduk di tepi Sungai Mahakam seperti ini. Dan saat ini saya berada di pertengahan Sungai Mahakam ya. Kenapa saya bilang pertengahan? Karena kalau daerah ilir itu adalah daerah Samarinda sampai ke Muara itu daerah ilir. Sedangkan daerah tengah itu mulai dari Muara Kaman, Kota Bangun dan Muara Wis adalah bisa dibilang Mahakam tengah, guys. Dan Mahakam ulunya ya bisa dibilang dari Penyinggahan Kutai Barat hingga ke Longbagun itu adalah Mahakam ulu, guys. Nah, kebetulan sekali, guys, ada mobil yang ikut menyeberang ya, atau mobil yang mau menyeberang. Jadi bisa muat dua mobil ya, kalau untuk ukuran strada seperti ini, guys. Kepala muter dulu nih.
sudah sampai. Dan kalau mobilnya sudah sampai, mobilnya turun, kapal ini kembali lagi guys ke tempat asalnya tadi ya. Oke guys, segitu aja dulu ya vlog ringan saya hari ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe bagi yang belum, biar tidak ketinggalan video unik menarik lainnya sekitar kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.